Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali berjumpa di Humairah Channel. Dan kita masih melanjutkan kajian kapan kiamat. Kita masih melanjutkan kajian pembahasan kiamat atau tanda-tanda kiamat besar, khuruju dajjal, keluarnya dajjal. Hudzaifah ibn Yaman atau Hudzaifah al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memperhatikan kami para sahabat. Sementara kami para sahabat sedang memperbincangkan hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadzakaru?" Apa yang kalian obrolkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami sedang membincangkan hari kiamat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha lan taquma sa' hatta tarawna qablaha ashra ayat. Sesungguhnya kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama keluarnya dajjal. Yang kedua binatang yang melata yang keluar dari perut bumi. Yang ketiga munculnya matahari dari arah barat. Yang keempat turunnya Isa bin Maryam. Yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang selanjutnya tidak tiga gempa yang terjadi di arah timur, barat dan juga jazirah Arab, dan ditutup dengan keluarnya api dari Yaman, dari Aden Yaman, yang menggiring manusia ke tanah Syam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali adalah dajjal. Dajjal artinya pembohong. Dajjal artinya orang yang menutupi kebenaran dari kepalsuan. Dajjal artinya menutupi manusia dengan kekafiran. Dajjal adalah seorang pendusta di atas pendusta. Maka disebut dajjal bukan kadzab. Karena di atas kadzab, dusta di atas dusta, itulah dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking takutnya kepada umatnya kalau seandainya mereka dengan berjumpa dengan dajjal, sampai mensifatkan dajjal sedemikian rincinya yang tidak pernah disifatkan para nabi dan rasul sebelumnya. Lalu siapa sebenarnya dajjal? Bagaimana sifat-sifatnya? Apakah dia jin ataukah manusia? Apakah dia kekal dan tidak akan mati? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dajjal adalah manusia. Dia bukan jin apalagi malaikat. Makanya kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mempermisalkan Dajjal ini dengan seorang yang bernama Qatan ibn Abdul Uzza, karena memang dia bukan jin, dia manusia. Tidak mungkin Nabi SAW kemudian menyamakan Dajjal dengan Qatan ibn Abdul Uzza, ataupun Nabi SAW curiga kepada Ibnu Sayyad atau Saf yang para sahabat bersumpah dia Dajjal. Sebab kalau memang Dajjal dari kalangan jin, jin tidak terlihat manusia. Walaupun mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Lalu bagaimana kita menyamakan bahwa Dajjal lah jin? Agar Dajjal manusia. Beragama Yahudi. Karena dia anak daripada seorang Yahudi. Bahkan di akhir zaman akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Dajjal mandul dan tidak punya keturunan. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika dia berjumpa dengan Ibnu Sayyad yang ia bersumpah bahwa Ibnu Sayyad Dajjal, Ibnu Sayyad suatu ketika mengadu kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan mengatakan, "Ya Aba Sa'id, bagaimana mereka menuduh diriku Dajjal sementara Dajjal itu lam yulad, tidak memiliki keturunan, sementara aku memiliki keturunan." Dari sini menunjukkan bahwa Dajjal adalah mandul, tidak punya keturunan. Dajjal memiliki fisik yang sangat besar. Berdasarkan hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, ketika dia menjumpai seorang laki-laki yang terikat di sebuah tempat ibadah di tengah-tengah hutan, apa kata dia? Fa idza fihi a'zamu insanin ra'aina. Maka tiba-tiba aku diperlihatkan orang yang sangat besar yang kami lihat, kata Mbak Tamim ibn Aus Ad-Dari. Kepalanya besar, badannya besar, dahinya besar. Sebagaimana Rasul mengatakan, Masihul dhalalati fa innahu a'warul aini ajlal jabhati aridun nahri fihi dhaf'atun ka'annahu qutnu ibn Abdul Uzza. Adapun penebar kesesatan Dajjal, maka dia buta matanya sebelah, lebar jidatnya, luas lehernya atau bidang dadanya, dan agak membungkuk, membungkuk mirip dengan Qatan ibn Abdul Uzza. Dan Dajjal bengkok kakinya. Maka yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya al-Masihud Dajjal itu rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmush al-ain. Kata Nabi SAW, Dajjal itu seorang laki-laki yang pendek, bengkok, maksudnya bengkok kakinya. Bahkan dalam riwayat, warna kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, bahkan matanya buta sebelah. Ini yang tidak dijelaskan para nabi sebelumnya. Kata Nabi SAW, para nabi memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal, tapi ada yang luput dari mereka tentang sifat Dajjal yang dijelaskan kepada umatnya. Salah satunya adalah, sesungguhnya Dajjal a'war, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta sebelah, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Bahkan tertulis di dahinya kafara atau kafir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzab illa annahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainaihi kafara. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan umatnya dari Dajjal yang buta sebelah, pendusta. Ketahuilah, dia buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah.
tertulis di antara dua matanya kafara. Semua mukmin akan bisa membaca, baik dia bisa membaca atau tidak bisa membaca, dia bisa menulis ataupun tidak bisa menulis, dia sanggup untuk membaca di kedua mata Dajjal kafir. Dan Dajjal tidak bisa menghapusnya. Dan itu bukti kelemahan Dajjal. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta. Dia tidak bisa menghapuskan kafir di dahinya. Menunjukkan dia makhluk yang lemah. Dia bukan Tuhan walaupun dia mengaku Tuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dajjal bertubuh pendek dan kehilangan tangannya. Berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit, Rasul mengatakan innal masih ad-dajjal rajulun qasirun afhaj. Dajjal itu bertubuh pendek dan tangannya hilang. Dan Dajjal itu anak muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu syabun qatat. Dajjal itu seorang anak muda. Dia bukan orang tua yang dikeluarkan, tidak. Anak muda. Warna kulitnya sawo matang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara singkat, Dajjal adalah manusia beragama Yahudi, mandul, besar fisiknya, besar kepalanya, besar badannya, dahinya lebar, lebar lehernya, lebar bidang dadanya, bengkok kakinya, warna kulitnya kemerah-merahan atau sawo matang, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, tertulis di dahinya kafir dan mata sebelahnya terhapus, bertubuh pendek dan kehilangan tangan, dan dia mengaku dirinya Tuhan. Ingatlah, kalau terdapat pada seseorang ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasul yang seperti yang saya sebutkan, ketahuilah dia Dajjal. Dajjal manusia, bukan simbol. Sebagaimana orang mengatakan bahwa Dajjal simbol barat, bukan. Dajjal itu manusia yang akan menyesatkan Bani Adam dan keluar di akhir zaman. Keluar di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, adapun kapan keluarnya, wallahu a'lam. Ketika kita bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, sama pula kita bicara tentang kapan kiamat. Kalau kita tidak tahu kapan kiamat, maka kita pun tidak tahu kapan tanda-tanda kiamat besar. Tapi yang jelas, tanda-tanda itu akan muncul dan kiamat itu akan terjadi. Akan tapi kapan munculnya, kapan kiamatnya, wallahu a'lam. Ini urusan Allah. Rasul tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Apatah kita berani meramalkan kapan kiamat? Siapa Anda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para malaikat yang tidak tahu kecuali ilmunya dikembalikan kepada Allah? Oleh karena itulah kita cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanda-tanda itu akan muncul dan kiamat besar itu akan bangkit. Subhanallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.